Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, seperti biasa di malam ini saya itu sendirian di kebun. Dan malam ini alhamdulillah harinya hujan, tapi ada anginnya, teman-teman. Anginnya agak kencang. Jadi sekarang saya itu lagi menunggu air mateng di dapur. Pas air minum, teman-teman. Oke, teman-teman, mau tahu kegiatan saya di malam ini? Ikuti terus video saya. Terima kasih yang sudah mendukung saya. Semoga kalian semua dimudahkan rezekinya. Amin. Airnya sudah mendidih, teman-teman. Hangat. Wih, jam. Kita angkat dulu. Jadi saya juga sudah masak nasi tapi belum saya makan, teman-teman. Tadi petang saya masak nasi. Mudah-mudahan saja harinya gelap biar jadi berkah. Biar tanaman kelapa sawit bisa subur. Oke. Hujannya belum begitu gelap, teman-teman. Duh. Tuh, ada sedikit petir. Oke, jadi kita cari cemilan di hujan-hujan gini. Cari ubi rambat, teman-teman. Mana ini yang berisi nih? Masih kecil.
Alhamdulillah teman. Jadi hari ini masih gerimis dan sekarang tuh agak lumayan malam lah. Dan ini ubi yang dirambat yang saya gali tadi langsung saya goreng. 9 dingin-dingin. Ini harinya dingin teman, cuacanya dingin. Makanya saya goreng 9 dan juga bikin kopi. Nah, untuk gubuk yang baru itu teman, itu belum bisa saya lanjutkan karena keadaan ya teman, karena keadaan Bang Ar juga lagi pulang kampung, ada kepentingan keluarga, mungkin agak lama teman, jadi kita tunda dulu pembangunan gubuk di sana untuk kehidupan baru di sana nanti teman. Oh ya, ada yang bilang kalau bikin gubuk di sana, gubuk ini nanti di terbengkalaikan. Tidak teman, di sini tuh sudah bisa dikatakan kebun sawit saya itu sudah jadi, bisa dikatakan gitu teman. Jadi pondok saya ini, kebun saya ini sampai kapanpun ya saya rawat, karena inilah masa depan saya nanti teman. Jadi di sana saya bikin tempat baru, makanya saya bikin gubuk juga teman. Namanya juga kita manusia ini tidak luput dari usaha ya, untuk kehidupan gitu. Ini ubi rambatnya enak teman, manis. Semua pintu saya tutup sewaktu saya masak, takutnya ada yang masuk karena sendiriannya. Hati-hati, waspada. Tuh, warnanya kuning, kuning cerah, mantap. Teman, jadi harinya hujan lagi teman, dari tadi malam hujan dan sekarang hujan lagi. Ini deras teman, lebih deras dari tadi malam. Kalau tadi malam tuh hujan gerimis. Kita nikmati saja teman-teman, hidup sederhana begini, hidup nyaman, tenang, damai. Tadi saya tuh jemur ini.
Jemur ikan asin, kundang. Ini ikan asinnya, kundangnya sudah kering, teman. Jadi kita masuk ke dalam wadah. Selama ini saya letakkan dalam plastik karena belum terlalu kering, belum jadi gitu. Tuh, penuh, teman. Alhamdulillah. Biar nggak semut, nanti kalau ada waktu kita cari lagi ikannya, teman, berburu lagi. Ini lumayan, kalau beli udah lumayan uangnya, teman, satu gelok. Oke, teman, jadi mungkin saja video saya kali ini. Ini juga sudah masuk durasi 20 menit. Tuh, suara hujan datang lagi, teman. Mungkin teman-teman juga mendengar dari sebelah sana, teman. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga teman-teman semua terhibur dan semoga teman-teman semua mendapatkan sedikit manfaatnya. Amin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.